Hola gengs, welcome back to Kopi Kopi ala ala suka suka bersama saya di Kopi Kopi ala ala suka suka. Udah ada pisang goreng, ada Aceh Gayo, ada es. Kira-kira kita mau bikin apa? Yaitu ice coffee menggunakan Aceh Gayo. Alatnya Stareo Mirage. One shot aja. Kayak apa rasanya si Aceh Gayo ini kalau di bikin espresso lalu dituang ke es. Mari kita cicipin yuk. Nanti kayak saya akan kasih tahu rasanya kayak apa ya. One shot aja ya. One shot itu saya akan setting di cukup di 8 gram aja kali ini. Delapan gram kebanyakan, kurangin dikit kali ya. Oke, 8 gram. Saya setting gilingannya di 2 aja. Ini aja. Cool buses. 8 gram one shot. Seperti biasa, saya punya alat untuk meratakannya. Mana alatnya? Biasa. Ini udah dicuci kok, tenang, bersih kok. Penting rata ya. Murah sih ini, beli yang di mana? Kita bisa beli murah, harganya ya 500-an kali ya di Oten. Rata. Oke, tutup ke sini. Airnya saya akan setting di 90 aja, 90 derajat Celcius. 90 derajat Celcius dan 90 ml air ya. Kurang dikit, nah, lebih dikit. Tutup. Mari kita pompa bersama ya. Yes.
Wow. Wow. Wow, 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 wow. Sorry. Miring ya. Wih, kayaknya nyaris. Sekarang kita tuangkan 1, 2, 3. Enak. Nah, delicious. Biasanya kalau orang-orang dikasih tekstur gula di sini, tapi buat saya nggak perlu karena ini udah. Enak. Gurih. Delicious. Saya suka. Enak banget ternyata si Aceh Gayo. Aceh Gayo menggunakan one shot 8 gram lalu air 90 dan dikasih es. Super delicious. Nanti mau nyobain enggak? Enggak. Enggak. Oke. Okay. Mau apa? Mbak. Ini kopi ini. Nih. Kita lihat. Enak? Enggak enak. Ah, si bos payah nih. Oke, kata dia enak, bagi saya enak. Sampai ketemu di Aceh Gayo Quintinos, sangat recommended sekali lagi ya, selalu dan sangat recommended untuk si Quintinos. Selamat mencoba Aceh Gayo dari Quintinos dengan apapun caranya, pasti enak. Tapi kalau dikasih susu ada sedikit aja tekstur asamnya. Kalau diginiin enak. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao, Arai.